Kita ke informasi lainnya pemirsa, bagi yang suka dengan wahana ekstrim ini sekaligus berburu spot foto menarik, bisa Anda coba di salah satu lokasi wisata di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain wahana menguji adrenalin, ada juga Taman Jepang dengan pemandangan ala negeri Sakura. Wih, kebayangkan gimana menantangnya wahana ini. Tuh, para pengunjung yang naik sampai teriak. Wahana Extreme Force di Jungleland Kabupaten Bogor, Jawa Barat jadi yang paling diminati. Adrenalin para wisatawan pasti terpacu saat mereka diputar-putar dan dibalik dengan kencang. Kalau ingin yang lebih ringan, bisa coba wahana Wave Swinger. Duduk tergantung, lalu diputar kencang. Seru ya? Jantungan banget, coba pelajaran yang dapat diambil jangan naik kalau takut sih. Gitu. Seru gak sih? Banget. Seru banget. Nah, kalau tempat ini pasti cocok buat wisatawan yang hobi berfoto. Iya, ada banyak spot foto menarik dengan ornamen ala negeri Sakura di Taman Jepang ini. Supaya makin berasa di Jepang, pengunjung bisa menyewa kostum kimono. Anak-anak juga senang kan pakai kostumnya? Main ke sini nih ke Taman Jepang. Banyak banget spot fotonya, lucu-lucu. Apa yang menarik dari Taman Jepang ini? Sebenarnya aku lebih suka karena pakai kostumnya kali ya, karena ini kan kostum tematik Jepang, kayak berasa di Jepang banget gitu. Untuk mencoba berbagai wahana di tempat ini, pengunjung dikenakan tarif tiket mulai dari Rp155.000. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.